Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4, dari kelas 1 TIB Politeknik Kaltex Riau, akan menjelaskan tentang penyimpanan eksternal atau external storage dengan Bapak Khairul Umam Shaliman, STMKom, sebagai dosen pengampu. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Dia Retno Utami, yang kedua Laila Fitria, yang ketiga Melisa Effendi, yang keempat Runi Anggriani Nainggolan, yang kelima Sylvia Patricia, dan yang terakhir saya Wiwin Sigalenggi. Selamat menyaksikan semua. Komputer data storage atau penyimpanan data komputer adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu, sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Media penyimpanan data dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, media penyimpanan utama atau internal storage, yaitu ada RAM, Random Access Memory, dan ROM, Read-Only Memory. Kemudian yang kedua adalah media penyimpanan cadangan atau external storage, antara lain yaitu hard disk, magnetic disk, RAID, optic disk, pita magnetik, dan sebagainya. Pengertian dari penyimpanan eksternal yaitu suatu perangkat keras yang digunakan untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data. Macam-macam dari penyimpanan eksternal ini, yang pertama pita magnetik. Media untuk penyimpanan magnetik terbuat dari lapisan tipis yang dapat magnetis pada strip film plastik yang panjang dan sempit. Pita magnetik ini dikembangkan di Jerman pada tahun 1928. Perangkat yang menyimpan data komputer pada pita magnetik dikenal sebagai tape drive. Nah, pita magnetik juga memiliki kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya yang pertama yaitu panjang pita yang ukurannya 600-800 meter atau bahkan lebih, itu memungkinkan panjang ukuran atau durasi rekaman menjadi tidak terbatas. Yang kedua adalah kepadatan datanya tinggi. Yang ketiga, volume penyimpanannya data besar dan harganya pun murah. Dan yang terakhir, kecepatan transfer data tinggi. Kemudian, kekurangan dari pita magnetik ini adalah akses langsung terhadap record data itu lambat, tidak ramah lingkungan, memerlukan penafsiran terhadap mesin, dan prosesnya yang harus sekuensial. Sekuensial yang dimaksud di sini adalah penyimpanan dan pembacaan data dilakukan secara berurutan. Selanjutnya ada hard disk. Hard disk adalah memori berkapasitas besar hingga miliaran bytes. Hard disk memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama yaitu fleksibel, ukurannya kecil, dan penyimpanannya yang besar. Sedangkan kekurangannya itu mahal, mudah panas atau mudah overheat, dan rawan rusak karena guncangan. Floppy disk atau cakramuyuk adalah media diska penyimpanan yang terdiri dari media penyimpanan magnetis tipis dan fleksibel. Disegel dalam plastik berbentuk persegi atau persegi panjang, cakramuyuk populer disebut sebagai disk. Cara kerja floppy disk dalam menyimpan data hanya dengan memasukkan slot drive gate pada bagian depan floppy drive, di mana floppy drive ini tempat disket ditempatkan di atas kumparan mekanisme drive. Head baca tulis digunakan untuk transfer data antara komputer dan disket. Saat disket berputar di dalam plastik pembungkus, head baca atau tulis bergerak maju dan mundur melalui area akses data di disket. Saat disket tidak berada di drive, penutupnya yang terbuat dari logam atau plastik berfungsi untuk menutup area akses data tersebut. Lampu akses akan menyala saat disket sedang bekerja. Ketika pemakaian telah selesai dilakukan, disket dapat diambil kembali dengan cara menekan tombol yang tertera di CPU atau tepat berada di samping drive. Selanjutnya ada zip disk. Zip disk adalah media penyimpanan yang digunakan untuk menggantikan floppy disk dengan kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Zip disk dapat dihapus dan dapat menyimpan dalam kapasitas tinggi yaitu 100 MB, tetapi kemudian ditingkatkan lagi menjadi 250 MB dan kemudian menjadi 750 MB. Untuk membaca zip disk, kita memerlukan yang namanya zip drive. Jadi zip disk ini akan dimasukkan ke dalam zip drive. Kemudian kita akan menghubungkan zip drive dengan port komputer dengan menggunakan kabel USB. Zip drive ini memiliki beberapa jenis atau interface, yaitu yang pertama USB 1.1, USB 2.0,
IEEE 1284, IEEE 1394, FireWire, SCSI, ATAPI, IDE, TrueATA. Kemudian ada optical disc yang ditemukan pada tahun 1958. Media penyimpanan data elektronik yang dapat ditulis dan dibaca menggunakan sinar laser bertenaga rendah. Sejarah perkembangan optical disc yang pertama, laser disc yang dikeluarkan oleh Philips pada tahun 1978. Kemudian audio compact disc atau yang biasanya kita sebut CD dikeluarkan oleh Sony pada tahun 1983. Ciri-ciri optical disc ada tiga. Yang pertama, menggunakan laser untuk mengurus dan membaca data. Yang kedua, dapat digunakan untuk menyimpan data yang volumenya sangat besar. Dan yang ketiga, dapat membaca lebih cepat. Kelebihan optical disc adalah murah, sedangkan kekurangannya mudah rusak karena patah, tergores, sehingga susah untuk dibuka. Jenis-jenis optical disc, yang pertama compact disc. Compact disc adalah jenis piringan optik generasi pertama kali yang muncul sebelum DVD. Proses read and write masih menggunakan sinar laser, terbuat dari bahan resin. Ada tiga macam CD, yaitu CD-ROM, compact disc read-only memory untuk membaca data-data pada CD dan memindahkan data ke CD. CD-ROM, compact disc read-only memory adalah compact disc yang hanya dapat ditulis sekali. Setelah itu tidak dapat diubah atau dihapus, hanya bisa dibaca walaupun yang terisi hanya sebagai dari ukuran CD-nya. Biasa dikenal dengan CDR, recordable, kapasitasnya 700 MB. Dan yang terakhir, CDRW, compact disc readable, adalah compact disc yang memungkinkan data yang sudah direkam dapat dihapus dan diganti dengan data yang baru, kapasitas 700 MB. Yang kedua, digital video disc atau DVD. DVD adalah generasi selanjutnya dari CD. Kapasitasnya jauh lebih besar daripada CD, yaitu 2 GB dan 4 GB. Kecepatan transfer rata-rata 1,321 MB per detik. Yang ketiga, Blu-ray disc. Blu-ray disc adalah perkembangan dari CD dan DVD. Blu-ray lebih besar 35 kali daripada CD dan lebih besar 5 kali daripada DVD. Kapasitas penyimpanan hingga 50 GB per keping. Menggunakan sinar laser ungu biru untuk membaca dan menulis data. Dan yang terakhir, Fluorescent Multilayer Disc atau FM Disc. FM Disc adalah optical disc yang dapat menampung data hingga 140 GB. Warna tidak seperti optical disc sebelumnya, tetap berwarna bening seperti plastik transparan. Flash disk. Flash disk adalah sebuah alat penyimpanan data eksternal yang dihubungkan port USB yang mampu menyimpan berbagai format data dan memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Flash disk dapat menyimpan data secara permanen, walaupun aliran listrik pada rangkaian flash disk diputuskan. Itu terjadi karena di dalam flash disk terdapat sebuah kontrol rel dan memori yang mampu menyimpan data secara permanen, walaupun aliran listrik yang ada pada flash disk telah diputuskan oleh user. Selanjutnya kita akan mengetahui fungsi, kelebihan, serta kekurangan yang terdapat pada flash disk. Fungsi pada flash disk antara lain, untuk menyimpan dan memudahkan data dalam berbagai format dalam kapasitas yang cukup besar, dan dapat digunakan untuk instalasi OS. Kelebihan yang terdapat pada flash disk yaitu ada tiga, kapasitas penyimpanan yang cukup besar, mudah dibawa karena ukuran yang kecil dan simpel, dan yang terakhir, harga terjangkau. Untuk kekurangan yang terdapat pada flash disk itu ada dua, kemungkinan untuk mudah hilang dan terendam air tinggi. Ini adalah cara kerja flash disk. Menggunakan flash disk itu mudah. Ini hanya dihubungkan ke port USB di laptop atau komputer sampai terdapat pesan muncul di workstation bahwa flash disk sedang dibaca. Setelah itu, kita dapat menggunakan flash disk untuk membuka file atau memindahkan file. Jadi, kesimpulan dari penyimpanan eksternal ini yang pertama, memori eksternal merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Yang kedua, tujuan memori eksternal adalah penyimpanan permanen untuk membantu fungsi RAM untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi pengguna jangka panjang dan bersifat relatif sesuai dengan kebutuhan pemakaian. Dan yang ketiga, dengan adanya memori eksternal ini, kita dapat membawa data kita kemana saja
dan menggunakannya kapanpun dan dimanapun.